dari video sebelumnya kita udah review HP dari Oppo, yaitu Oppo Reno 6. Nah, di video kali ini aku juga mau review handphone lagi, tetap dengan brand yang sama, yaitu dari Oppo. Dan untuk seri yang kali ini aku pakai seri A, yaitu dari Oppo A16. Nah, kira-kira apa aja sih spesifikasi dan keunggulannya? Makanya tonton video ini sampai selesai ya, dan jangan di skip. Oke? Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, kalian jangan lupa like, komen, share ke sosial media yang kalian punya ya. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, ayo subscribe sekarang, aku tungguin. Udah atau belum? Sudah. Yuk kita langsung aja lihat videonya. Oke, beberapa fitur yang terdapat di HP ini antara lain Super Power Saving Mode, Eye Care Display, AI Smart Backlighting, Smart Temperature Control, Flex Drop Game Assistant, Ballet Notification, AI Beautification, Ultra Clear Triple Camera, juga sudah mendapat sertifikasi tahan air IPX4 yang terdapat juga di HP Oppo A54. Untuk spesifikasi lainnya, cus lanjut tonton videonya. Nah guys, HP Oppo A16 ini merupakan suksesor dari HP Oppo seri A sebelumnya, yaitu Oppo A15 3/32 yang tahun lalu udah launching. Nah, HP Oppo A16 ini juga tersedia dalam dua varian warna, yaitu Crystal Black dan juga Special Blue. Nah, kali ini aku pakai yang varian Crystal Black. Warnanya super menawan dan elegan banget kan? Dengan layar 6,52 inch dan sudah HD Plus dengan refresh rate 60Hz, Oppo A16 ini juga memiliki dimensi dengan ketebalan 8,4 mm saja dan berat hanya 190 gram. Jadi nyaman banget untuk digenggam, gak ngerasa berat. Untuk desain layar bagian depan masih sama seperti Oppo A15 sebelumnya, yaitu menggunakan desain waterdrop atau terdapat poni kecil berbentuk tetesan air seperti ini dengan resolusi kamera depan 8 megapiksel. Nah, untuk desain bagian belakang terdapat triple cam yang tersusun berbentuk persegi panjang dengan resolusi kamera utama 13 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera portrait 2 megapiksel. Dan di samping kameranya juga dilengkapi dengan LED flash. Oppo A16 ini dilengkapi dengan sistem on-chip MediaTek Helio G3512M dengan CPU ARM Cortex A53 2,3 GHz dan juga dilengkapi dengan Power VR Qi8320 680 MHz dan menggunakan sistem operasi Android 11 dan ColorOS 11.1. Oke guys, Oppo A16 ini memiliki RAM sebesar 3GB dan juga internal 32GB. Kalau kalian nggak ngerasa cukup dengan RAM ini, kalian bisa masukin eksternal kartu SD up to 256GB. Nah, untuk fitur keamanannya sudah dilengkapi dengan side fingerprint unlock. Juga di dalamnya sudah terdapat face recognition unlock. Jadi kalian bisa bebas nih mau pakai fitur keamanan yang mana. Oke guys, itu dia review dan sedikit pembahasan dari Oppo A16 ini. Gimana? HP-nya oke banget kan? Dan juga super ece banget. Apalagi fitur-fitur yang ada di dalamnya. Ditambah HP ini cuma dibanderol dengan harga 1 jutaan aja. Yuk, tunggu apa lagi? Buruan di order. Untuk ordernya, pastiin kalian order di Mahkota Elektronik ya. Atau kalian bisa langsung datang di Nippon Sale di Jalan Irigasi Sipon, Blok C5 nomor 8, Puja Sera Kuken Hongke, di samping gerbang perumahan Forest Residen. Atau buat kalian yang mau COD nih, bisa banget, bisa langsung hubungi WA di nomor 0838-0534-2405. Ditunggu ya orderannya. Oke guys, cukup sekian untuk video kali ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. See you next time. Salam hebat bersama Mahkota.